nanti ada juga elemen of surprise. Tapi bagaimana terkait dengan cawapresnya? Ya masih ada waktu. Masih ada waktu. Yang kita ambil kan spirit dari kelahiran Bung Karno ini. Di dalam pidato politik Ibu Megawati Soekarnoputri dan juga sambutan arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Jokowi, dengan mohon maaf nanti akan disampaikan secara tertutup, mengingat Rakernas ini momentum yang sangat penting di dalam mempersiapkan seluruh strategi pemenangan pemilu tahun 2024. Saya Teva Soleza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.